Cool FM. Okey, untuk berakul hari ni, Ria mana Ria? Ria. Ria cuti lah. Cuti, tak ada. Ria jadi Izzah akan pergi alih untuk berakul hari ni. Kita nak bercerita sempena dengan musim cuti sekolah ni kan. Ramai anak-anak kita yang berkhatan. Jadi nak tanya jugalah pengalaman orang berkhatan pada tahun 80-an, 90-an dan juga era baru ni macam mana. Kitanya dulu katanya ada macam batang pisang kan? Kamu kan sedih batang pisang? Sejujurnya, saya ada 4 kali pengalaman berkhatan. Sekali saya, 3 kali anak. Tak. Tapi kalau zaman aku berkhatan dulu, dia ada satu jarum tau. Lebih kurang macam ni lah. Itulah punca sebab kenapa budak-budak takut. Dia tengok abang aku, bukanlah tengok dia berkhatan. Tapi sambutan tu meriah kan, ada kompang. Saya berkhatan dulu, kita orang buat perarakan. Satu taman tu lah, berarak. Ada bunga mangga, ada main kompang. Masa tu saya dah ajar tiga. Berbuat majlis khataman Quran sekali. Masa ni kat Johor lah. Lepas tu berkhatan lah. Apa fungsi batang pisang tu sebenarnya? Aku rasa lah batang pisang tu sebab dia boleh menyerap cecair. Maknanya boleh menyerap darah. Bila duduk kat atas batang pisang tu, dia sejuk. Sebab tu orang dulu-dulu kena rendam lama-lama kat dalam air supaya dia rasa kebas. Bila dia rasa kebas, baru boleh dihatankan. Kalau tengok cerita tu yang kata dadah, seelok-eloknya umur berapa tahun lah? 24. 90-an kita tak dapat nak cerita sebenarnya. Sebab saya sendiri pun berkhatan di hospital dan tak sedar masa tu. Tahu-tahu siap dah? Tahu-tahu dah siap lah. Best lah. Kau hidup-hidup lah maknanya Ji. Kau sedar. Sedar waktu berkhatan tu. Nampak lah macam mana doktor buat jahit. Zaman dulu ada jahit. Tapi sekarang dah sangat mudah. Dia gunakan klem. So dia ikat. Tak payahlah. Tak payah? Dia ikat. Lepas tu kulit tu akan dipotong kat situ. Lepas tu dia akan lock terus apa tak benda yang lah. benda yang dihatankan tu. Si Anu tu akan berada di dalam dalam sarung. Tak kena kain, tak kena apa, nak buang air kecil senang, semua senang. Tapi dulu tak ada jahit. Bukan dia balut macam tu. Dulu kan balut je macam tu. Yang peritnya bila nak buka balut tu. Yang kain tahi tu tak apa? Biasa lah. Tak kena. Supaya tak terkena. Kalau kena tu sebab luka. Masa tu kan luka zaman-zaman tu. Dia tak ada protection sangat. Dulu dia lain macam. Tu yang kena letak hanger, gantung. Kita letak cushion. Empat cushion sini. So kita duduk bawah tu, kain selimutkan atas tu. Jadi okey dah sikit. Itu cara dululah. Lagi punya. Okey doktor, tolonglah doktor, jangan dah lagi. Dah terlalu sakit. Hey! Comelnya. Budak-budak khatan dia mesti takut sebab dia istilah potong. Jadi bila istilah potong tu akan membuatkan dia akan rasa cuak, dia rasa takut. Tapi ayat apa yang nak disebut? Alah, ayat biasa orang tu bagi. Habis macam kena gigit semut je. Satu je lah biasa kan. Tapi tak tahu kan semut-semut sembarangan ni. Apa pun sama berkatan lah adik-adik semua. Selamat menempuh alam dewasa. Yes. Ada abang-abang yang nak berkatan, so selamat berkatan lah. Lambatnya abang. ada saiz. Ada klaim tu ada saiz. Don't worry, ada. Betul. Cool FM.